Raya tahun ni lain sedikit buat aku. Raya pertama tahun ni aku tak pulang ke kampung. Di bandar ni, aku menyewa di satu rumah pangsa yang tak jauh dari ofis aku. Dalam rumah ni ada 3 orang, termasuk aku, kawan aku lagi 2 orang, Hairi dan Atan. Bunyi pinggan mangkuk di dapur. Seperti ada orang yang sedang memeriksa dapur kami. Dan aku boleh nampak Atan sedang merangkak dari bawah meja ke atas meja. Dia mencangkung di atas meja sambil makan makanan yang aku beli tadi. Selepas kejadian pelik tu, aku dapat satu berita yang menyedihkan. Atan terlibat di dalam satu kemalangan yang meragut nyawanya. Aku dapat tahu yang masa tu dia dalam perjalanan untuk balik ke rumah pangsa kami dari rumah si Saleh. Kebetulan pula masa tu aku dah cuti dan tiba masa aku untuk pulang ke kampung. Aku dan Saleh dan beberapa saudara yang lain lagi ditugaskan untuk membawa pulang mayat Atan balik ke kampung kami. Sekarang kami di kampung. Selepas aku berkongsi apa yang aku lalui semasa berada di rumah berseorangan, aku boleh lihat raut wajah Hairi dan Saleh berubah. Mereka nampak takut. Raya belum lagi habis, tapi kawan baik aku dah pergi. Hairi cakap malam sebelum dia pulang ke Kuala Lumpur, dia ada terlihat dari jauh Atan mundar-mandir di bawah kolong rumahnya. Hairan juga, kata Hairi, sebab petang tu dia ada jumpa Atan. Katanya dia dah nak pulang ke Kuala Lumpur. Dia yang tolong punggah barang ke kereta. Masa dia nampak Atan di bawah kolong rumah, dia cuba mendekati Atan. Dari jauh dia tegur, "Woi Tan!" Tapi si Atan yang dia lihat di bawah rumah tu berlari ke kawasan semak berdekatan dan hilang. Dia cuba cari tapi tak jumpa. Itulah malam yang aku kena ganggu. Tapi apa yang mengejutkan aku bila Hairi cakap Atan kena buatan orang? Setahu aku, Atan ni tak adalah buat masalah dengan orang. Kalau dia ni jenis yang suka membantu, apa yang dia nampak kurang dengan keluarga atau rakan-rakan, dia akan tambah. Apa yang boleh tolong, dia akan tolong. Kalau nak cakap mencuri, merompak, memang jauh sekali. Yalah, si Atan tu pun bukanlah kuat sembahyang pun. Tak adalah dia tu malaikat sangat. Tapi aku tak percaya si Atan tu ada aniaya orang. Ternyata apa yang aku rasa betul bila Hairi dan Saleh pun bersetuju dengan apa yang aku katakan. "Ini tak adil," kata aku. "Ini kes bunuh, kau tahu? Kita kena cari siapa yang buat ni." Aku tanya, "Hairi, dia tahukah siapa yang buat?" Dia kata dia tak tahu yang ada orang buat Atan sebab Atan sendiri yang bagi tahu. Entah kenapa, masa dia punggah barang-barang di kereta Atan, dia cakap yang si Atan ni kena buatan orang. Atan cakap yang dia kena buatan orang. Tak ada angin, tak ada ribut, dia cakap macam tu. Aku tanya siapa? Katanya, orang yang dekat dengan kita. Itulah orang yang bertanggungjawab menganiaya Atan. Tapi siapa? Saat kami bertiga tak tahu siapa yang Atan maksudkan. Makin difikirkan, makin kami keliru. Bercampur emosi sedih, marah. Kami bertiga waktu itu dah penat. Sehinggalah seminggu kemudian, kami bertiga pulang dari kampung dan kembali ke Kuala Lumpur. Saleh balik ke rumah dia, aku dan Hairi balik ke rumah kami. Rasa memang tak sama macam dulu. Kalau dulu bertiga, kini kami dah berdua, aku dan Hairi sahaja. Sampai kami ke rumah aku, aku buka pintu rumah dan aku perasan ada skipping nota. Itu benda pertama yang aku nampak. Nota ni rasanya diselitkan dari bawah pintu rumah. Aku tengok Hairi, Hairi tengok aku. Kami kebingungan. Kami letakkan barang-barang di ruang tamu dan aku letakkan nota tu di atas meja. Aku dan Atan duduk di sofa rumah sambil kami berdua tenung nota di atas meja tu. Kami tak baca lagi. Tak ada sepatah pun yang keluar dari mulut Hairi. Begitu juga dengan aku. Renungan kami fokus kepada nota di atas meja tu. Aku kemudian baca apa yang tertulis di nota tu, apa yang diberikan kepada kami. Nota tu bertulis,
aku tahu apa yang jadi. Aku tahu siapa yang buat kawan kamu. Orang yang buat Hairi tinggal di F-102. Bermaksud rumah yang berada di blok F tingkat 10 dan rumah bernombor 2. Kami pun tinggal di blok F juga. Tapi kami di tingkat 3. Orang yang buat Atan tu tinggal di tingkat 10. Dengan perasaan marah, Hairi bangun dari kerusi, keluar dari rumah dan menuju lift. Aku terkejut dengan Hairi. Aku tanya dia nak ke mana, tapi dia tak jawab. Boleh nampak dari raut wajah Hairi yang dia marah sangat. Aku tahu Hairi nak ke tingkat 10, nak serbu. Sambil aku kejar Hairi keluar dari rumah, sambil itulah juga aku tutup pintu rumah. Takkanlah aku tinggalkan rumah tak berkunci. Dalam kelang kabut aku kunci rumah. Aku boleh lihat Hairi masuk ke dalam lift. Aku berlari ke arah Hairi. Tak sempat aku nak tahan lift, pintu lift dah tertutup dan Hairi sedang menuju ke tingkat 10. Aku terus ke tangga dan cuba untuk kejar lift tu. Aku risaukan Hairi buat benda-benda yang bodoh. Kalau emosi yang menguasai Hairi, macam-macam dia boleh buat. Lagi satu, tak tahu betulkah tidak nota tu. Soal siasat pun belum, Hairi dah bertindak melulu. Aku naik dari satu tingkat ke satu tingkat. Setiap tingkat, aku nampak nombor tingkat. Tingkat 5, tingkat 6, 7, dan akhirnya. Aku sampai ke tingkat terakhir blok aku. Tingkat ke-9. Ya, blok ini dan blok-blok yang lain berada di kawasan perumahan aku ni. 9 tingkat sahaja. Tiada tingkat ke-10. Seluruh tingkat 9 tu aku ronda. Mana tahu ada tangga lain untuk naik ke tingkat ke-10. Memang tak ada. Aku siap tanya lagi orang-orang yang tinggal di tingkat 9. Diorang cakap kawasan ni mana ada tingkat 10. Aku tak tahu nak buat apa. Aku cuba call Hairi tapi sekarang dah 3 hari Hairi hilang. Iya. Bukan sahaja Atan dah tak ada, tapi Hairi pula dah hilang secara misteri. Aku cuba bersangka baik. Aku ingatkan Hairi balik semula ke kampung atau ke rumah Saleh. Tapi aku call Saleh, Hairi tak ada ke sana. Aku call mak dia. Mak dia kata Hairi tak balik ke kampung. Mak dia tanya kenapa. Aku cakap tak ada apa-apa. Aku tak nak buat mak dia risau pula. Tapi yang sebenarnya, aku tak tahu Hairi ke mana. Kali terakhir aku tahu dia naik ke tingkat 10, blok F. Sekarang, sudah 3 hari aku di rumah. 3 hari juga aku tak kerja. 3 hari inilah juga aku cuba call Hairi. Aku cuba message dia. Kalau-kalau Hairi ada balas. Kalau boleh setiap minit aku nak call. Aku tak sanggup nak hilang kawan lagi.